Sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali amal perbuatan yang diniatkan dengan ikhlas demi meraih redha-Nya. Hadis riwayat Nasa'i. Sejauh mana hadis riwayat Nasa'i ini dihayati dalam beribadah? Bagaimana menjadi hamba yang ikhlas beramal demi meraih redha Allah? Apakah terjejas keikhlasan jika mengira pahala? Ikuti penjelasan lanjut bersama Ustazah Ainun Mardiah mendalami topik mengira pahala di TV9.